Coba saya kasih air ya. Nih, kasih bagian bawah tangan saya tadai kayak gini ya. Assalamualaikum. Pada video kali ini saya akan mereview ya jas hujan yang murah meriah 100.000 ya. Tapi modelnya keren. Mereknya Taujan. Ini saya beli online baru datang ya. Dari Bandung kayak gini. Nah, ini isinya 2. Dapat bonus kopi kapal api sama susu. Oke lah, taruh sini. Nah, kayak gini ada ucapan terima kasih ya dan minta maaf mungkin agak telat. Ini pesan 2 ya, warna biru sama warna hitam. Ini harganya 100.000 ya, pas. Ini yang biru dan ini yang hitam. Oke, saya review yang warna biru aja ya. Coba kita buka. Ini bahannya dari parasut 70D gitu ya. Kayak gini. Taujan Fashion Accessories for Rider. Kita buka ya. Kayak jaket parasit ya modelnya ya, tapi ini yang anti air kayak gini. Bagian atasnya dulu. Nah, ini mereknya Taujan ya, yang kayak gini dari depan. Kemudian ini satu lapis ya di belakangnya kayak gini. Nah, ada tulisannya ya Taujan. Bagian belakang ada skirt leg kayak gini ya. Depannya nggak ada sih, cuman tulisannya aja mengkilap kayaknya. Untuk bagian lengannya kayak gini ya. Tampilan luar sih nggak ada apa biasa, cuman di dalamnya sini ada karet ya. Nah, jadi modelnya karet biar nggak ngerembes masuk ya. Agak ke dalam karetnya, dilebih dari sini terus ini keluar. Boleh biar nggak rembes ke tangan ya. Terus bagian bawahnya sih, nah ini satu lapis. Coba kita buka ya. Ini resletingnya ya. Ini ukuran XL. Satu lapis ya, nggak ada furinya, emang karena 100.000-an ya. Nah, dan bagian depan ada sakunya ya. Nah, ini ada saku 2 kanan sama kiri. Untuk bagian kepalanya sih ada talinya ya, kayak gini. Ini bisa ditali. Cukup keren ya, dengan harga yang 100.000, bahannya sudah keren parasut 70D ini ya. Jadi bukan yang model PVC yang karet abang robek. Kalau kayak gini kan lebih awet ya kalau menurut saya. Soalnya sebelumnya saya menggunakan yang merek KYT, cuman karena terlalu mahal ya, udah sekitar 4 tahun, jadi ganti ini soalnya rembes ya. Kayak gini ya, bagian dalam sini ada karetnya. Nah, ini yang
ukuran XL ya. Nah, ini udah satunya juga. Nggak kelihatan kayaknya season ya. Keren. Ada resleting juga ya, bagian baju. Coba saya kasih air ya. Nih kasih bagian bawah tangan. Saya tadai kayak gini ya. Ini siaman ya. Tahan air. Mungkin karena masih baru ya. Soalnya semua jas hujan itu pasti ada lifetime-nya ya. Ya. Kita lihat bagian belakangnya. Nah, aman kan? Aman, nggak ada yang tembus. So, bagus lah. Tapi ini bukan tipe yang ada extra daun telasnya ya. Karena memang 100 ribuan, menurut saya sudah murah. Nah, tapi ya lumayan juga sih, bagus. Terus kemudian kita cek di bagian sambungan ya, biasanya kan rawan di sambungan di jahitannya ya. Katanya sih biasa sih, semoga aja sih awet ya. Nanti akan saya review lagi setelah pemakaian 6 bulan kan. Apakah masih aman dari hujan ya atau tembus. Ini. Kemudian di bagian celana. Ya, belum di review ya bagian celananya ya. Nah, ini bagian celananya, bagian bawah modelnya. Oh, ada resletingnya ternyata ya di bagian kaki. Keren juga ya. Nah, biar waktu pakai sepatu nggak susah ya. Jadi ada resleting sama talinya ya bagian kaki. Nah, kayak gini ya. Untuk bagian depan. Nah, ini yang paling rawan. Kayak apa ya? Ada lapisan lagi ya. Dilem atau apa ini kayaknya ya. Jadi di jahitan celananya ini kayak ada lem atau apa ini ya. Biar enggak tembus. Soalnya kan yang paling rawan itu di bagian sini ya. Kaki. Ini paling rawan. Makanya ini kayaknya dari kayak di lem atau apa ini ya, ada lapisan lem dari dalam, mungkin biar lebih awet ya. Oke lah, nanti setelah 6 bulan akan saya review lagi gimana ya sejam ini ya, apakah tembus air atau masih awet. Oke, sekian sedikit review dari saya tentang jas hujan merek Tojan. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.